Gamers, buat kalian yang belum download ataupun update Kelurahan Hoax terbaru, tenang aja, kalian masih bisa download ataupun update Kelurahan Hoax terbaru 3.0.0 di Play Store ataupun di App Store ya. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung buka aplikasi Kelurahan, lalu kalian pilih fitur karakter selection di bagian pojok kanan bawah. Dan pilih wajah Kiko kayak gini nih. Selanjutnya kalian bisa pilih karakter yang kalian mainkan. Ada beberapa pilihan karakter nih, kayak karakter Lola, Kiko, dan juga Polly. Nah, karakter yang masih di lock itu gimana? Tenang aja, karakter yang di lock ini nanti bakal hadir di update selanjutnya. Jadi jangan khawatir ya. Untuk bisa mengubah karakter Kiko menjadi karakter Lola atau Polly, kalian bisa langsung menyelesaikan misi terlebih dahulu ataupun menggunakan diamond. Misinya seperti apa sih? Tenang aja, bakal dijelasin di video selanjutnya ya. Jadi tetap tontonin video-video selanjutnya Mimin. Nah, gimana? Menarik kan? Makin penasaran ya dengan fitur-fitur terbaru lainnya. Tetap tontonin video-video Mimin selanjutnya ya. Dan mainkan Kikoran sekarang juga.